Just forget yourself. You think this is a joke? What's so funny? We're waiting for what you promised. This is a real joke. 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 One day we'll go. Growing up, we'll don't know this stuff. Girls fight back. One day we'll go. Growing up, we'll don't know this stuff. Girls fight Wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di DK Music Lab bersama gue Ibon Buat, tentunya dalam acara konser Ngabuburit Ramadan Berbagi. Nah, seperti yang kalian ketahui, DK Music Lab itu hadir di bulan Ramadan pada hari Kamis dan pada hari Minggu. Itu dalam acara konser musik Ngabuburit Ramadan Berbagi. Jadi sesuai dengan konsepnya, di sini kita mau berbagi dengan apa ke sesama. Untuk itu, buat kalian-kalian yang sudah stay di channel YouTube DK Music Lab, bisa berbagi di rekening 7131092834. Ya, gue ulangin, 7131092834 BCA atas nama Oni Nurjeni. Nah, nanti hasil dari berbagi teman-teman semua ini akan kita sosialisasikan ke salah satu panti asuhan dan yatim duafa yang ada di Kota Bumi 5, itu bernama Panti Asuhan Ismi. Jadi buat kalian-kalian yang mau berbagi, bisa langsung aja berbagi ke rekening yang sudah tadi gue sebutin, atau bisa dilihat di running di bawah ini. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang ini sudah ada salah satu band yang siap menghibur. Di sini ada Binafsi. Halo, apa kabar Binafsi? Baik dong, baik dong. Wow, kayaknya agak tegang sedikit dah. Gue juga ya, tegang nih, karena udah lama gak konser, bro. Ya. Puasa juga. Puasa juga. Ya. Jadi rada-rada, ya. Jadi rada-rada lemes juga nih. Rada lemes. Ya. Sama gue juga puasa. Ya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ya, ya. Coba kalian perkenalkan dulu. Ini kalian dari mana ini sebenarnya? Binafsi dari Ciputat, Tangerang Selatan. Ciputat. Asik, tepuk tangan. Halo, teman-teman. Kenalin. Ya, kenalin, siapa lagi nih? Buat personil kita dari belakangnya dulu kali ya. Dari belakang, ya. Yang gak kelihatan, tapi ya. Tetap kelihatan, berkata dari belakang, tenang aja. Ini dari drummer ada namanya Bang Ibda, atau sapaannya Bang Iip. Bang Iip? Yoi. Bang Iip, lambaikan tangan ke depan. Lambaikan tangan dong. Wah. Wow. Terus siapa lagi? Ya ini dia yang main di film Entong kalau gak salah. Maaf. Ini yang film Entong? Enggak, bukan. Oh. Yang jadi adanya Entong. Adanya Entong, oke. Okay. Bang Entong. Siapa lagi? Nah, ini dari bos nih, adanya Iip nih, Ija namanya. Ini adiknya Iip? Iya. Kok enggak mirip ya? Tikbuk, mirip sama lu? Iya. Apa karena ada kepalanya diikat? Iya. Oh, oke. Okay. Terus siapa lagi? Nah, dari perkusi ada Bagus namanya. Bagus. Ya. Pokoknya dia biar mainnya salah tetap bagus aja ya? Iya, bagus terus dia. Om Jempol. Om Jempol. Oh. Siapa lagi yang belum dikenalin? Nah, untuk yang ini siapa ya? Hah? Ini namanya Irfan. Irfan. Gak pakai H? Iya, kalau sapaannya entah kita takutnya dosa. Apa tuh? Cabul. Astagfirullah. Tuh kan? Lu bulan suci Ramadan kan? Gak iya, boleh cabul-cabul. Namanya Irfan aja. Irfan? Iya. Tapi gak ada, gak ada Bahdim. Bukan Iman Bahdim? Iya, jauh banget tuh, lu mau fitnahnya jangan terlalu dong. Iya, ini ditonton juga seluruh dunia loh. Amin. Lama di seluruh Barak dunia. Barakallah. Barakallah. Lu sendiri siapa bro?
Nama saya Rere. Iya, saya manggilnya Rere aja. Rere aja? Rere. Ini kalau Binafsi ini, nah gue pengen tahu nih, Binafsi kenapa sih Binafsi? Tapi jangan dijawab dulu bro. Jangan dijawab dulu karena yang di depan udah gak sabar nih pengen lihat penampilan dari Binafsi sendiri. Asik. Pokoknya lu harus kasih terbaik. Seperti yang tadi kita bilang, ini buat seumur hidup ya. Amin. Betua, ya, betua. Sebenarnya gue mau sapa dulu nih yang sudah hadir ada Bang Tole ini ketua VMT Tangerang Raya. Selamat datang Bang Tole. Dan sebenarnya sore hari ini sebenarnya gue nggak sendiri sebenarnya. Tadinya gue harus berdua dengan teman gue PJNG. Nah kebetulan PJNG dia berhalangan karena kondisi kesehatan juga belum stabil. Tapi kita doakan semoga PJNG biar sehat selalu ya. Amin. Oke. Okay. Ya gimana Binafsi siap tampil lagi ya? Siap dong. Siap. Oke. Okay. Langsung aja bersama Binafsi.
Yeah, masih di konser Ngabuburit Ramadan Berbagi. Wow, Biram Sing. Ya, kalau kita berbicara tentang Ngabuburit, nah itu kan tradisinya tuh biasanya kan orang jalan-jalan. Nah, buat petasan biasanya anak kecil. Main petasan? Petasan. Lo masih kecil yaitu aja gitu. Masih banget tuh pasnya tuh. Udah gede lo, ntar diomelin banting. Petasan banting. Ya. Nah, gimana sih pendapat tuh tentang apa konser Ngabuburit Ramadan Berbagi ini? Wah, ini ngebantu banget buat terutama buat musisi-musisi kayak Binafsi nih yang belum dapat kesempatan buat menuju kesana. Biasa aja dong, jangan melas begitu mukanya. Ya Allah, sedih banget ya. Sedih lapar banget, bumper. Ya. Jadi, iya. Terus gimana tuh? Ya seneng banget ada seneng. Ada disiapin wadah kayak gini, terutama buat Om Tole tuh. Om Tole. Baik banget udah dikasih kesempatan banget buat ngisi di sini, keren. Tempatnya ini keren banget nih, keren. Tempatnya keren. Keren ya. Ini siapa terus dong? Deka Musik Live. Deka Musik Studio. Deka Musik. Top banget. Enggak ada banget nih. Studio lain enggak ada nih begini ya? Enggak ada. Enggak boleh gitu loh. Biasanya enggak boleh latihan tempat lain. Diomelin. Emang enggak ada sih. Emang Deka itu selalu yang beda terus kan gitu ya. Nah, berbicara ini kayaknya murid kering ya? Oh, pasti. Pasti ya? Iya. Nyanyi dua lagu ya? Dua lagu. Puasa enggak sih? Puasa. Mama. Gak boleh gitu dong. Ibu saya nonton pak. Hah? Ibu saya nonton. Nonton? Iya. Iya dong, kita harus puasa. Jangan sampai kita gak puasa kan. Iya bener. Baju kering, ngomong belepotan, kesendat begitu. Biasa kan makan pizza nih, ya kan agak-agak bingung gitu ya. Iya. Nah, ini kan begini nih, ini Binafsi. Ini kan kita memang Deka Musik Lab itu memang setiap tahunnya kita bikin acara seperti ini. Nah kalau dulu kan kita konser di depan langsung outdoor kan. Outdoor. Sekarang gak bisa nih kan. Iya karena lagi... Nah, lagi apa? Gak usah disebutin, capek ngedengerin. Pokoknya biar berlalu aja ya. Udah ulang tahun juga. Udah ulang tahun. Ayo setahun. Kita nyanyiin dong sama tahun-tahun. Nah sekarang kita bikin dengan konsep yang berbeda. Tetap tujuannya kita buat berbagi. Nah kebetulan Deka ini dan juga dengan teman-teman VMTR. Itu kita ada salah satu panti asuhan yang kita selalu silaturahmi dengan mereka. Dan berbagi dengan mereka. Nah juga di sini kita adakan konser. Nah ini gimana dong perasaannya ya hadir di acara konser ini? Kalau Binafsi sendiri. Seneng banget. Selain seneng apa tuh? Mau berbagi gak? Mau dong. Mau ya? Mau. Ya gue gak mau tembak lah, kasihan. Muka lu udah udah gak ada aja, kasihan banget. Tapi kalau mau berbagi gak apa-apa sih. Pokoknya kita ini berbagi ini terbuka untuk umum, untuk siapa aja. Nah mungkin kita informasikan aja buat teman-teman yang ada di depan. Yang mau berbagi silakan aja langsung ke nomor rekening 7131092834. Itu BCA atas nama Oni Nurjeni. Atau untuk lebih jelasnya bisa lihat di running tag di bawah ini. Pokoknya jangan khawatir ya. Berbagi ini sampai kapan? Sampai satu bulan ke depan kita buka. Kita buka sampai nanti akan kita... Sampai lebaran? Sebelum lebaran. Oh, sebelum lebaran. Tanggalnya tinggi gue udah sebutin, cuma gue lupa aja ya. Oke. Nah, untuk Binafsi sendiri ini gimana? Di bulan seperti Ramadan ini gimana nih persiapannya? Tetap ngeband-ngeband masih? Masih, tetap masih. Itu masih. Oh masih, masih latihan, ya? Latihan. Latihan. Tapi latihan. Manggungnya gimana manggungnya? Manggung, alhamdulillah ada aja, cuma ada aja. Ya. Oke, kalau begitu langsung manggungnya di sini ya. Oh, boleh dong. Oke, langsung aja bersama Binafsi. Thank you.
nafsi semakin apa ya? Semakin apa ya? Semakin asik lagunya. Tadi gue di depan sampai tidur-tiduran gitu, karena suasana puasa juga, ya kan? Terus ruangannya asik juga. Adem banget kayak di masjid. Apa? Waduh, mantep banget ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini gue pengen tanya nih sama teman-teman Binafsi ini, kalau bulan puasa nih maknanya apa sih buat kalian sendiri di bulan Ramadan ini? Menahan diri. Nah, ini yang mau jawab siapa? Saya mau kasih tahu. Ini Ija nih guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab? Iya. Makanya coba deketin deh, bawa mercon. Ma Ismuka? Ma Ismuka? Dia guru bahasa Arab. Gue mau tanya. Ma Ismuka? Ismi Isnain Gijan. Wah, keren. Keren loh. Ismi, emang namanya Ismi? Ija. Oke, karena dia sudah pegang mic, gue mau tanya ini apa sih makna puasa buat kalian sendiri itu apa sebenarnya? Makna puasa yang pasti itu menahan ya. Menahan. Menahan dari hawa nafsu, menahan dari godaan. Dari godaan. Kasih hadis. Iya, iya. Terus, menahan apa nih? Ya, menahan dari godaan, menahan dari ya hawa nafsu itu yang paling susah. Hawa nafsu. Hawa nafsu diri sendiri. Apalagi, aduh. Oke, nah gue mau kasih pertanyaan buat lu bertiga nih. Kalau misalnya lebaran yang paling ditunggu-tunggu itu apa? Dari nol. Oh iya. Iya, lebaran dari nol yang sebentar, pengen. Tertarik juga. Dari apa? Dari nol. Yang benar dong. Nol. Oh iya, nol aja. Dagingnya gak kedengeran dari nol. Dari nol. Iya. Dari nol itu apa? Dimulai. Dari nol. Dari nol. Sebenarnya pertanyaan gue gak sih? Memulai hidup yang baru. Memulai hidup yang baru. Kayak pengantin baru loh. Iya. Isa kita kembali pada fitrahnya gitu ya. Kalau untuk lebaran. Nah kalau misalnya kita lagi puasa nih. Yang paling ditunggu itu apa sebenarnya? Buka. Karena orang yang buka itu merdeka. Yeay. Oke, kalau misalnya buka puasa itu ya, minuman yang paling favorit itu apa kalau buat kalian semua? Es teh manis. Biasa aja itu umum. Umum ya? Iya, jangan ada kondisi begini jangan es teh manis saja. Gue mau kasih rekomendasi buat kalian. Ini ada salah satu produk. Nah ini yang gue udah buat nih. Cocok buat buka puasa. Kopi-kopian ya. Nah, ini bukan kopi-kopian, asli. Bro. Dari Sebaik Kopi. Jadi buat kalian yang mau buka puasa, ini paling nikmat benar kalau kita buka puasa dengan Sebaik Kopi. Sebaik Kopi ini kalian bisa lihat cek Instagramnya itu ada Sebaik Kopi. Pokoknya langsung aja. Nah ini bisa buat buka puasa, terus mau buat sahur bisa, tapi buat siang hari jangan ya. Oh iya, kalau saya baru pengen aja minum sekarang boleh. Kalau sekarang jangan dong, gue juga sebenernya kota nih. Saya udah haus banget. Sekarang iya. Cukup teman kita aja lah yang kelupaan, ya. Jadi buat kalian-kalian semua yang mau buka puasa, gue rekomendasiin ini segar banget kalau misalnya kita minum pakai Sebaik Kopi. Nah, kasih es dikit. Iya, kasih sedikit juga boleh, banyak juga gak apa-apa sih. Banyak juga gak apa-apa. Nah, Sebaik Kopi ini ada 4 varian, ada gula aren, ada less sugar, ada juga less milk, ada juga no sugar. Jadi gak pakai sugar, gak pakai gula juga gak apa-apa sih. Itu cocok tuh buat orang-orang yang gula darahnya tinggi. Pokoknya cocok. Ya kan? Pokoknya ini buat siapa aja boleh minum. Buat semua kalangan deh ya. Yang penting asal jangan anak bayi aja loh, kasihan. Dia main orang tuanya. Ya. Bener. Nah, jadi buat kalian-kalian semua yang ada di depan, depan sana bisa langsung cari tahu Sebaik Kopi. Wow. Kalau udah Sebaik Kopi berarti udah baik banget tadi ya. Baik banget. Namanya aja udah baik. Pasti ada manfaatnya. Kalian mau nyobain? Mau nyobain? Ntar aja pas buka. Bisa ya? Ntar pas buka. Pokoknya pas buka kita langsung todong aja ownernya Sebaik Kopi. Oke. Gimana? Udah siap buat ngibur lagi gak? Siap dong. Siap ya. Tapi kita informasi juga nih buat teman-teman. Jangan lupa untuk berdonasi. Pokoknya sedikit dari kalian semua itu bermanfaat untuk yang menerimanya. Amin. Dan donasi ini kita buka sampai nanti sebelum lebaran. Jadi mau malam mau gimana bisa cek aja langsung di channel YouTube DK Music Live ya. DK Music Live. Oke, Binafsi siap? Siap dong. Oke, masih bersama Binafsi.
Teringat satu masa yang cerah di depan sana, berimaji di atas bila besi berkonstruksi, kubus nama menjauh. Konser ngabuburit Ramadan berbagi bersama BNFC. Wow. Tadi paru waktu. Yoi. Paru waktu. Lagu sendiri tuh. Lagu sendiri dong. Gua kan mau nanya, Bro, dia jawab duluan, gua nanya. Terus pertanyaan gua jadi habis dong. Pamer aja. Tapi kalau urusan pamer saya mau urusan selalu pamer terus. Memang kita harus selalu pamer, Bro. Bercanda. Pamer itu kadang-kadang bukan berarti kita harus pamer gimana, harus ya. Ada sisi positifnya juga ya. Positif juga. Iya. Oke. Berbicara masalah paru waktu. Nah, gua pasti ada hubungannya dengan BNFC. Itu lagu siapa sih? Lagu kita sendiri. Oh, lagu lu. Ya. Kepancing juga. Iya, lagu kita sendiri, iya. Ya. Ini BNFC ini kalian ini sudah berdiri dari tahun berapa? 2019. 2019. 2019.
2019 berarti sebelum tahun 2020 ya? Sebelum, iya. Oh iya, sebelum pandemi ya? Iya. Sebelum pandemi tuh ya pas banget kita bikin, pas buat kita bikin band manggung sekali pandemi. Pandemi. Wah, settingan nih. Enggak paham. Iya, beneran settingan gara-gara kita. Lho. Ntar diomelin lu. Iya, sama pandemi diomelin. Iya, iya, iya. Ya oke. Okay. Nah, kenapa sih ini kalau gue lihat nih kan genrenya tuh asik banget ya. Genrenya reggae ya. Ah, yang bener om. Hah? Asik ya. Kenapa sih lu pilih reggae padahal kan rambut lu enggak ada yang gimbal nih gue lihat ya. Cocoknya gimana gitu ya? Kenapa? Iseng bukan iseng sih. Berawal dari saya sebenarnya. Dari siapa? Dari saya nih, dari saya pribadi. Terus udah lama enggak ngeband. Nah, kadang dia emang ciputat semua nih, kecuali ini. Dia. Kecuali dia. Dari mana tadi? Saya enggak tahu dia dari mana datangnya. Kasihan banget. Saya mah berempat udah CS banget nih. Lu berempat udah CS? Ya, udah teman kecil. Dia beda. Enggak tahu dah. Wah. Iya. Kenapa? Iya. Nah, terus? Saya ngajak Iip sama Bang Bagus. Bang Bagus ngeband yuk, kita bawain reggae yuk. Gitu. Bang ngajakin reggae? Iya, Bang Bagus sama Bang Iip. Oh, Bang Bagus. Bang Bagus, sorry. Gua karena sedikit bepot jadi ya. Bang. Faktor kuasa. Ya. Kuasa, bro. Kuasa. Sama faktor Rusia, bro. Terus? Ya udah, reggae apaan? Saya kasih tulis-tulisnya. Gitu. Wah ini asik nih, ayo dong kita ngumpul. Pas batu udah ngumpul, latihan dua kali, manggung sekali, pandem. Oh gitu, tapi tetap lu harus ambil hikmahnya. Oh iya benar. Jadi dengan pandemi lu tetap kompak kan? Cuma iya. Kecuali yang kena baju putih ya? Kayaknya dikabarin mendadak tuh dia. Iya. Dikabarin mendadak ya? Iya, karena gak ada. Karena gak ada lagi, gak ada pilihan. Terus manggung ya kan, ini siapa lagi nih gitu. Ya udah. Ya oke, reggae ya. Iya, iya. Terus? Tapi kalau reggae itu kan identik dengan rambutnya gimbal, terus apa lu gimana? Kurang setuju tuh. Kurang setuju? Iya, maaf nih. Kenapa? Mungkin saya banyak yang gak suka kali kalau ngomong. Gue tau sih, lu takut dia malu kan? Iya, bukan terus, juga. Mau kita gak melulu ah. Apa takut nyangin tole lu? Iya enggak, itu mah gak boleh disaingin. Gak boleh ya. Abang-abangan banget itu, mah abang-abangan banget. Kualat lah bener ya. Uwa saya. Bang Tole, ambura ya. Iya, terus? Nah iya, mungkin reggae itu gak melulu tentang gimbal. Itu kan gak tentang mesti, selera. Iya. Tentang selera berarti. Iya, tentang ya. Selera. Kayaknya gini, dengan musik reggae, dengan tampilan begini juga asik sih. Ini Ustadz bawain. Nih, Pak Ustadz. Guru Bahasa Arab, kasih reggae. Iya. Ya kan? Barakallah. Nih, berarti kita namanya reggae syari. Oh iya, syari. Yeah, pas. Syari. Tapi bisa aja lu guru Bahasa Arab. Iya. Biar gak diomelin ketika misalnya lu manggung kan terus diomelin langsung dia keluar bahasa Arabnya kan. Dia gak langsung. Bisa kan bahwa anak reggae juga bisa mengaji kan gitu kan ya. Iya. Benar. Kasihan gak ada temenin. Ya. Terus untuk kalian sendiri, Binafsi sini ada target gak sih? Pengennya harus dikontrak banget dengan label perusahaan. Oh kalau itu belum, kita lebih ke pengen punya album. Pengen punya album? Pengen banget, pengen. Ini baru nabung tiga, baru punya lagu tiga. Baru punya tiga lagu. Mm-hmm. Salah satunya yang tadi tuh. Iya, Paru Waktu sama lagu pertama yang tadi tuh. Paru Waktu, Paru Waktu. Asik ya om, asik ya om. Iya, 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 iya. Langsung apa bro, orang dikit doang ya kan? Paru Waktu, oke. Okay. Paru Waktu, terus apa lagi bro? Paru sama ini. Ntar mau dibawain? Iya ntar lagu, abis lagu ini. Oh nanti mau dibawain lagi, ya, terus apa lagi? Udah, tiga lagu ya? Iya, baru tiga lagu. Oh, baru tiga lagu. Nah kalau misalnya lu buat manggung sendiri, ini belum pernah manggung? Udah. Sudah pernah kan? Udah. Nah kalau misalnya lu perform tuh yang paling di apa favoritin lagu apa sih sebenarnya? Lagu hits? Ada lagu, iya lagu yang abis ini nih yang paling... Nanti dibawain? Kena banget ya. Oh iya, udah berarti ntar. Jangan pas banget ya, dapat banget saya. Dapat banget ya? Iya. Oke, okay. Nah biasanya kan kalau anak band itu kan ada buat apa, misalnya teman-temannya pengen pengen tahu lagu-lagunya ataupun tuh kalian punya media promo apa, bisa langsung dipromosinnya nggak apa-apa di sini? Kita punya Instagram, Instagram. Kita punya Instagram, okay. Follow dong nama Instagram kita, Binafsi Official _, kalau yang nggak tahu _ garis bawah. Oh, Binafsi Official _, garis bawah ya? Garis bawah. Oh iya, _. YouTube juga ada, Binafsi Musik. Binafsi Musik. Binafsi Musik baru satu video. Baru satu. Ya. Karena yang lagu yang dua ini belum ke record. Oh, belum ke record. Ya. Iya, apa enggak ada yang record? Belum, emang belum aja. Oh, belum. Ya. Kalau misalnya ada yang mau apa perlu Binafsi gitu, kontaknya kemana? Itu di Instagram ada kontak person kita. Oh, gitu. Ada. Misalnya langsung ke Iip. Oh, langsung ke Iip. Iya. Oh. Ini dia merangkap apaan aja nih? Apa aja dia? Iya. Orang percetakan. Wow, luar biasa. Kalian selain ngeband nih apa sih? Maksudnya kesaharan kalian tuh apa sih? Kalau selain ngeband. Ya, Ija udah jelas guru.
Guru apa? Guru bahasa Arab tadi kan? Oh, bahasa ya, Arab. Lupa, lupa. Oh, kebetulan. Kebetulan. Ini beneran. Wah, gua kira gimmick loh. Terus kalau yang lainnya Bang apa? Bang Ip punya workshop tuh. Workshop. Coba dikepoin Komuk Media. Wah, Komuk. Komuk Media. Komuk ya, Komuk Bang Ip dong. Iya, emang iya. Terus, Komuk. Apa lagi? Terus bagus punya kafe-kafean tuh Gav House. Wes, di pasar kita Pamulang. Wes, mantep. Ya. Nah, yang ini kader partai nih. Wah. Gak boleh bro. Ah, iya, bukan. Okay. Yang ini, ya. Maaf. Saya kan gak nyebut partainya. Iya, enggak. Kader. Saya juga rada takut boleh. Juga. Iya. Takutnya hilang. Maaf. Terus, lu sendiri apa? Saya mahasiswa, masih. Hey, saya mahasiswa om. Semester 10. Oh, semester 10. Berarti belum 11 dong ya? Belum. Oh. 5 tahun nih udah. Oke. Okay. Ya. Ya udah jadi kalau misalnya apa bisa tadi di add Instagram Binapsi. Iya, official underscore. Oke. Okay. YouTube nah, ya, Om, Binapsi Musik. Binapsi Musik. Iya, oke. Okay. Ya udah, ini mau nyanyi lagi nih? Nah, iya dong. Apa mau ceramah nih? Kan ada guru. Entar kultum. Ajan kurang 7 menit ya. Dia kasih langsung. Oke, okay, kalian nyanyi lagi ya buat yang di depan. Langsung aja. Binapsi. Thank you.
Itu lagu angka Paman Bob itu. Oh. Lagu siapa? Paman Bob. Paman Bob. Paman Bob. Bel selalu gimbal tuh dong. Itu masih saudaraan. Sama Om? Bukan. Sama saya juga. Mbak Surip. Oh Mbak Surip. Enggak. Pokoknya keren. Paman Bob itu keren banget. Yeah. Itu mungkin salah satu kiblatnya anak-anak reggae kayaknya. Iya. Kita juga termasuk tuh. Oh lu kesana juga? Oh banget. Oh begitu. Oke. Kita mau baca komen, sudah ada komentar yang masuk di channel YouTube Deka Musik. Nah, coba nih lu baca dulu yang pertama apa nih, dari siapa? Vokalis udah minum obat gigi belum itu? Entar dulu. Itu yang kedua, yang pertama yang belum dibaca sama lu. Ini ada dari Ido Fatullah Sumadikarta. Oh, siapa nih? Ido Fatullah Sumadikarta, kenal gak lu? Kenal itu. Kenal. Itu Dopa teman rumah saya. Depan rumah lu? Saudaranya lu? Iya, iya, iya. Ini dia komen begini nih, we are waiting for what you promise. Berarti dia apa nih, nunggu ya gak usah. Iya. Nunggu janji lu, punya janji apa sih? Janji mau bikin album kali. Iya. Oh gitu, bikin album. Belum bikin. Iya. Nah ini yang kedua baru gue yang baca, biar kenceng. Oke, oke. Ini dari Aditya Nugraha. Siapa nih Aditya Nugraha? Pokali sudah minum obat gigi belum itu? Emang lu suka sakit gigi bro? Pernah lagi itu om pengalaman pengen manggung gigi saya sakit gusi bengkak. Ya udah saya minum obat dua langsung. Langsung? Iya ngantuk. Jadi terus nggak jadi manggung? Manggung dong tetap. Tetap manggung ya? Manggung ngantuk-ngantuk dikit. Oh iya. Gitu. Nah terus sekarang ini ada dari Muhammad Dava. Muhammad Dava. Keren abang. Eh ini abang mana yang keren ya? Semuanya. Kayaknya semua ya, termasuk gue dong satu ya. Termasuk Om, yoi. Alhamdulillah, makasih. Udah ya, terus. Terus ini ada dari Free Picture Channel, keren. Alhamdulillah keren. Terus Bom Bom Ux, keren. Ini We Fly We Joy TV. Binam sih idolaku. Yeah. Ini peres kayaknya nih. Iya. Saya jadi adik. Binam sih idolaku. Iya. Alhamdulillah, lu kalian keren ya, udah ada idolanya ya. Alhamdulillah. Padahal tuh baru 2019 ya. Ya. Gua tuh dari 20 tahun lalu tahu ya, jadi 20 tahun lalu enggak ada idol, kasihan malu, banget. Malu. Kasihan deh gua ya. Oke, terus dari ini dari Renaldi Aji Saputra, Ciputat hadir. Wow. Itu sepupu saya tuh. Sepupu lu. Sayangan. Kayaknya ya. Saudara lu semua sih. Iya, iya. Yang emang saya paksa untuk nonton ya. Gitu. Lu paksain ya? Iya, nonton. Oh gitu. Terus ada lagi ngumpul-ngumpul enggak boleh, Om. Ini ya kan? Terus ada Ido Fullon Suma Dikarta. Tadi kan udah. Tadi udah. Ini lain lagi nih, ini buat drummernya. Wilfred God Game. Drummernya sticknya udah Macbeth tuh. Macbeth. Dia emang gitu dia. Dia emang gitu? Iya. Udah. Next. Gak ngerti ya? Gue juga gak paham nih. Kurt Cobain itu Kurt Cobain. Oke. Ini ada lupa. Dari Aditya Nugraha, ini udah juga nih. Iya, Cadit ngomong mulu emang Cadit. Ngomong mulu. Lu bayar berapa dia ngomong? Ah, ini buat gue nih, Rahman PJNJ Official. Gue Ibun Bago. Oke, thank you Bro Rahman. Pokoknya kita harus grow, harus go, pokoknya harus berbuat kebaikan terus lah. Hidayat Rahmat, Uye Binafsi. Wow, keren. Terus nih apa nih? Ada apa? Salam dari Indra Mayu Binafsi. Idih. Oke, ada PJNG, semangat ya PJ Ibun, gue bolos dulu pesawatku telat. Wow, pokoknya buat PJNG selalu yang terbaik dan semoga cepat sembuh ya. Ini PJNG ini rekan gue, rekan MC juga. Pokoknya dia MC kondang, kebetulan saya sekarang lagi kurang sehat. Iya. Kita doakan semoga dia cepat sembuh lah, bisa bergabung bersama kita kembali. Biar puasanya lancar juga. Nah, ini kalau misalnya gue baca ini durasi habis. Oh, pokoknya iya. Ya buat kalian yang sudah komen, terima kasih banyak. Dan jangan lupa tetap dipantengin terus channel YouTube dari Deka Music Lab. Dan yang ingin berbagi langsung aja berbagi ke rekening yang tadi udah gue sebutin. Atau lihat di bawah sini, langsung di bawah sini ya. Di running tag di bawah tentunya. Oke, Binafsi. Ini bulan Ramadan ini kan ngapain aja nih? Latihan Mas Yom. Latihan? Latihan, pasti latihan mah. Kadang ngabuburit sambil latihan. Ngabuburit latihan. Sambil latihan gitu ya. Oke, terus kalau misalnya untuk latihan itu gimana? Misalnya apa ada studio misalnya udah studio sendiri atau apa? Masih tetap masih gitu ya? Masih sewa studio. Tuh masih studio. Ini untuk ibadahnya bagaimana? Ah, oke. Oh ya, untuk donasi. Jadi buat donasi. Nah, jadi buat kalian-kalian teman-teman yang mau berbagi nih. Yang mau berbagi bisa langsung aja ditransfer ke rekening 7131092834. Gua ulangin 7131092834 BCA
atas nama Oni Nurjani. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di running tag di bawah ini. Dan donasi ini kita masih berlanjut sampai sebelum lebaran nanti. Dan nanti hasil dari donasi ini full sepenuhnya kita akan sosialisasikan kepada salah satu panti asuhan yang berada di Kota Bumi 5, itu di Tangerang tetap ya sana ya. Itu namanya Panti Asuhan Ismi. Jadi buat kalian-kalian yang ingin donasi jangan ragu-ragu. Karena nanti kita akan live untuk pemberian donasinya secara langsung juga. Dan itu gak ada potongan, jadi langsung. Keren, nah keren. Buat semuanya donasi ini terbuka buat umum. Berapapun nilai donasinya silakan donasi. Dan jangan khawatir, insya Allah akan dibalas sama Allah yang Maha Kuasa tentunya. Dan just info buat kalian semua, untuk acara konser Ngabuburit Ramadan berbagai ini hadir di hari Kamis dan hari Minggu jam 16.30 dan sampai jam 17.30 tentunya di bulan suci Ramadan. Oke, Wiram sih, sepertinya kita sudah mau sampai di penghujung acara nih ya. Masih agak lama sih ya. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, harapan untuk Binafsi sendiri nih untuk acara ini bagaimana sih harapannya? Harapannya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin yang kayak gini dengan konsep begini tapi performernya lebih goks. Lebih go? Yoi, mudah-mudahan okay. Bisa ngedatengin banyak-banyak musisi-musisi. Gitu ya, yang keren biar lebih go bisa ngedatengin banyak musisi-musisi. Yui. Oke, dan juga buat teman-teman yang mau berpartisipasi bisa langsung hubungi DK Musik Live aja sini langsung ya. Bisa. Oke, Binafsi, nyanyi lagi ya. Boleh dong. Nyanyi. Oke, langsung aja bersama Binafsi.
Napse. Iya. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebenarnya gue mau ucapkan terima kasih banyak dulu nih buat yang sudah mau support acara ini. Ada Deka Music Studio, thank you. Makasih Om. ada juga Deka Music Live. Terima kasih banyak yang sudah memfasilitasin semua di sini. Dan juga ada Forum Industri Musik dan Musisi Tangerang Raya, ada Vienter. Wah, thank you banget buat kalian semua. Ada juga Sebaik Kopi yang sudah mensupport. Kita tunggu ya teman-teman yang lain untuk support acara ini. Dan juga thank you banget buat Binapsi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mantap, pokoknya sama-sama. Sukses buat kalian kita semua. Amin. Nah, dan juga terima kasih banyak yang udah donasi. Pokoknya kita gak bisa sebut satu persatu. Yang ngebalas hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Pokoknya thank you banget buat kalian yang sudah berdonasi. Dan kita akan tunggu sampai sebelum Lebaran nanti tentunya. Oke, dan akhirnya kenapa? Terima kasih juga untuk Kia Elektronik. Untuk Kia Elektronik, thank you banget. Thank you banget. Ini gue pakai support ini acara kita. Gue sih masih belum ya, masih duduk ya. Mudah-mudahan besok disupport semua dengan Kia. Amin. Musik Elektronik, thank you banget ya. Amin. Oke, dan akhirnya kita undur diri dulu. Gue, kenapa? Bilangin Kamis ada feel high. Hari Kamis. Minggu, oh ya, dan jangan lupa buat teman-teman nanti kita hari Minggu jam 16.30 akan ada Feel High. Mantap. Pokoknya keren mantap ya, pasti tahu ya, dan masih tetap di acara konser Ngabuburit Ramadan berbagi tentunya. Oke, dan akhirnya gue Ibun Ba undur diri, mohon maaf untuk salah-salah kata, pokoknya yang terbaik buat kita semua. Dan akhirnya gue akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binapsi. We'll be right back.
sampai jumpa.